Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Seorang kiai dengan statementnya, dengan ungkapannya yang cukup belak-belakan, ya, menyampaikan sebuah ungkapan yang cukup mengejutkan teman-teman ya. Ia sampaikan kurang lebih munculnya Kiai Imad ini sebagai penolong buat saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik untuk kita dengarkan, untuk kita simak bersama. Dan ungkapannya bukan hanya itu saja. Ini menariklah ya, untuk kita cermati dari berbagai hal yang telah beliau kemukakan. Tidak panjang lebar, seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Iya. Ki Wahid Hasyim itu ayur alawe gimana tunggale iki kah. Ki Wahid Hasyim itu wafat umur 34 tahun. Beliau sudah menjadi mujaddid baru undang-undang negara Republik Indonesia ini adalah termasuk promotornya adalah bapake Mbah Gus Dur. Lah, sekarang ada yang namanya Kiai Imad mau menjadi mujaddid baru, kok dipermasalahno? Nah. Betul dong, nggih. Dituduh khawarij, dituduh sembarangan pun. Lah niki, ini kawan-kawan semua adalah tinggalane orang-orang yang menghancurkan negara Republik Indonesia. Yang menuduh ini itu, kita tidak diberi kebebasan di dalam berpikir. Rumangsane sing oleh berpikir iku mung wong di wong Yahudi tok ta. Non? Rumangsane sing oleh berpikir iku wong Inggris tok ta. Di Saudi Arabia itu banyak orang alimnya orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Syekh Yasin Padang, Syekh Sambas, Syekh Minang, Syekh teko ndi Pulau Nikolo, Karimun Jawa. Kata para alim-alim yang ada di Makkatul Mukarromah itu dari orang Indonesia. Syekh Nawawi Banten iki anak putune. Kiai Imad niku Syekh putune Mbah Nawawi. Lah niki Syekh Nawawi. Mujaddid-mujaddid baru sekarang ada mujaddid baru tentang masalah pernasapan. Kok dadi masalah? Lah niki lho kanca-kanca sedaya. Padahal ilmu yang sudah diambil di apa yang jarang dipelajari oleh orang adalah ilmu nasab, ilmu faraid, ambil ilmu apa sih? Telu, rot falak, rotok berkurang, rotok berkurang. Padahal niki adalah ilmu ne wong wong santri. Ada lho ge, konco-konco sedoyo. Tadi konco-konco ojo nopo jini ojo terpengaruh ambil omongane manis wong. Oh jangan terpengaruh oleh manisnya orang. Kalau saya Masya Allah dengan adanya munculnya Kiai Imad ini sebuah penolong kepada saya. Karena apa? Karena sejak awal Mbah Gus Dur itu dihina-dina oleh FPI, ada di Purwakarta, diturunkan dari podium, diusir dari arena pengajian di Purwakarta. Yang mengunjuk rasa bubarkan FPI adalah dari sini pertama kali. Terus setelah itu ada lagi sing ngilok-ngilok no kiai anjing, ono sing ngilok no kiai wali songo, dah ono garis keturunane sebarangan lah. Sak mungkin hanya satu le awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi endi buktine le? Hanya sepele,
sepele. Sepele. Buktine ndi? Lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi, ndi buktine? Mek itu dok, gak usah tes darah, gak usah. Wedi darah dicukuk. Non, buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ndi sejarahe? Ndi kitabe? Ndi buktine? Lho. Aja ku ngaku tok. Ku ngaku tapi akhlake ndak ketemu karuane. Lah niki saya Gus Dur jarine jenengan sampean iki wali. Tapi FPI kok gak kualat-kualat sih? Lah. Mana Jakarta-Jakartanya sampean wali. Tapi kok isih ono FPI ku. Lah, ini diam-diam saya bertafakur karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya duduk apa duduk habaib warasatul anbiya tapi al ulama warasatul anbiya nggih jadi pewarisi para nabi lagi imam ini termasuk al ulama aja lara aja anu sampean aja wedi. Lek cara mukibin-mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku ya ado tange rek. Ayo jaluk tanding bangun omah Habib ping pira sampean. Ayo ngekei sepeda motor Habib ping pira sampean. Ngekei mobil Habib ping pira sampean. Ayo lek cara hitung-hitungan mukibin ngoten lho kanca-kanca nggih. Dadi sak mangkin muncul ijtihad baru yang dari Kiai Imad buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ojo kau kotori Rasulullah. Ya. Hanya satu, jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah. Tunjukkan akhlakmu. Ngono lho, Kang. Perlu sampean pahami iku. Ojo terus bin muki binan tok ae, ngoten nggih? Oke, sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah beliau sampaikan dan saya rasa video tersebut juga merupakan sebuah video yang memang perlu ya untuk kita lihat, untuk kita simak ya apa yang telah beliau kemukakan. Artinya dalam hal ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa semakin hari ya, semakin hari semakin banyak orang-orang yang memberikan dukungan terhadap Kiai Imaruddin Usman Al-Bantani. Begitu ya. Nah, coba Anda lihat arahnya seperti apa dan bagaimana statement ya, hal-hal yang telah beliau kemukakan. Nah, jangan disalahpahami, dipahami teman-teman ya, dipahami. Yang cukup menarik bagi saya ketika beliau mengungkapkan hal ini. Jangan terpengaruh oleh manisnya orang. Kalau saya, Masya Allah, dengan adanya munculnya Kiai Imad ini, sebuah penolong kepada saya. Itu ya, munculnya Kiai Imad ini sebuah penolong kepada saya. Anda bisa mengulanginya ya, coba saya ulangi. Manis wong. Oh, jangan terpengaruh oleh manisnya orang. Kalau saya, Masya Allah, dengan adanya munculnya Kiai Imad ini, sebuah penolong kepada saya. Sebuah penolong pada saya. Sebuah penolong kepada saya. Kurang lebih seperti itu. Apa perlu diulang lagi? Nah, ini teman-teman. Kita harus menyadari. Semakin hari ya, seperti itu. Bertambah ya, orang-orang yang mendukung Kiai Imad. Saya katakan begini ya. Artinya dalam hal ini ya ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Namun di dalam memerhatikan polemik yang seperti ini atau menanggapi polemik yang seperti ini ya. Nah, kita harus ya itu cerdas. Kita harus memerhatikan jangan sampai gagal paham. Ya bolehlah Anda mendukung situ atau sana ya. Mendukung sana situ. Tapi itu kenapa Anda mendukung? Kenapa seperti itu? Jadi, kalau saya pribadi, saya mendukung ya karena itu. Kiai Imad ini meneliti loh. Meneliti dari nasab mereka. Bagaimana dan seperti apa. Dan yang lebih mengejutkan, bahkan penelitian Kiai Imad ini dengan adanya tes DNA itu seperti apa? Apakah penelitian Kiai Imad ini dikuatkan dengan tes DNA atau bagaimana?
Ini kan kita sedang ingin mencari kebenarannya, ya, sedang mencari kebenarannya, bukan mencari bagaimana pembenarannya. Paham ya? Anda harus paham ini ya. Kita sedang mencari kebenarannya. Kebenarannya itu seperti apa? Bukan mencari pembenaran. Begitu. Artinya diteliti, 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 tersambung atau tidaknya. Diteliti, ya ternyata seperti itu ya. Ketika kita lihat bagaimana ungkapan keimat ya. Ketika kita lihat bagaimana penelitian keimat mengenai nasab mereka. Itu saja. Artinya, kalau tidak salah saya dengar, ya, sepele cuma buktikan kalau Anda itu nyambung. Buktikan kalau Anda itu nyambung. Kalau Anda mengaku lah ya. Kalau Anda nyambung, benar-benar nyambung, simple. Buktikan dengan data, dengan referensi. Ya, kurang lebihnya itu, ya, kalau tidak salah saya dengar, di dalam video tersebut, yang baru saja kita dengarkan itu ada. Ya, itu ada. Itu saja mungkin yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan ini, dari narasi ini, saya, Al-Fakirat Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinash shiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.